Nia Ramadhani heran ditodong bantuan untuk Jessica Iskandar. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Femen Frame. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Artis Nia Ramadhani nampak heran saat ditanyai mengenai bantuan untuk Jessica Iskandar yang kini diterpa masalah. Nia Ramadhani dikenal sebagai salah satu sahabat Jessica Iskandar dan tergabung dalam satu geng yang sama. Namun, keterlibatan Nia Ramadhani di saat Jessica Iskandar ditipu hingga miliaran rupiah dan tak bisa membayar cicilan rumah pun dipertanyakan warganet. Istri Ardi Bakri itu pun akhirnya angkat bicara terkait hal tersebut. Meski sudah jarang bertemu Jessica Iskandar karena sang artis sudah pindah ke Bali, Nia Ramadhani mengaku masih berhubungan baik dengan Jessica. Mengutip tribunlampung.co.id soal kabar jedar ditipu miliaran rupiah hingga nyaris bangkrut, Nia Ramadhani menyebut sudah mengetahui kabar tersebut. Ibu tiga anak ini hanya bisa mendoakan sahabatnya yang kini tengah ditimpa musibah. Namun, raut wajah Nia Ramadhani pun tampak heran saat ditanyai soal bantuan untuk sahabatnya itu. Nia menambahkan untuk saat ini, dirinya cukup sulit bertemu dengan Jessica Iskandar. Lantaran keberadaan Jessica Iskandar yang kini memutuskan untuk pindah ke Bali. Meski begitu, Nia menegaskan tetap berkomunikasi dengan Jessica Iskandar. Saksikan terus program Fame and Frame hanya di Banjarmasin Post dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye!